السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولجميع المؤلف في الكتب التي تعلمناها وعلمناها ولجميع من اجزنا من المشايخ والعلماء خصوصا لحضرة الشيخ علي خدر الهج من الشيخ محمد بن اسماعيل اليمني ولهدرة الشيخ الإمام الحافظ الناصر الدين مغلطي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin Ayuhal hadirun rahimakumullah Pada malam hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan Bisa berkumpul dengan para habaib Maulana al-Habib Ali Zainal Abidin Wa Maulana al-Habib Syarif Hidayatullah al Husaini Dan seluruh para habaib Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Tanpa mengurangi rasa takdim saya kepada panjenengan semuanya Bisa berkumpul Ikan susolawat dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja kumpulnya kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak keluar kita dari majelis ini, kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, jamaah rahimakumullah dalam kesempatan yang mulia ini dan fa insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membacakan satu kitab yang bernama Kitab Khosa Isun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kitab Khosa ini kecil bentuknya tidak tebal hanya sekitar 62 66 halaman. Tidak tebal, tidak kecil, tipis. Tetapi kata Maulana Al Habib Muhammad Lutfi ketika saya sowan, beliau dawuh bahwa kitab iki sing diluru Kitab ini yang dicari dan kitab ini harus dibaca. Saya mendapatkan ijazah kitab ini dari menantunya, beliau Al Mukarrom Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lerboyo, yakni guru saya Kiai Haji Ali Khidir. Kiai Haji Ali Khidir. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren An-Najah Jombang, Jawa Timur, Probolinggo. Semoga saja kitab ini nanti ketika kita baca, kita menemukan berbagai macam manfaat, kita menemukan berbagai macam barokah dan kita menjadi semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat Salah satu ciri-ciri tanda-tanda orang itu menjatuh cinta. Salah satu ciri-ciri orang itu jatuh cinta adalah tidak ada hayalan, tidak ada pikiran, kecuali hanya kepada Dia. Itu orang berarti sedang jatuh cinta. Kalau masih ada pikiran-pikiran yang lain, berarti cintanya masih palsu. Oleh karena itulah pada malam hari ini kita baca kitab ini dan saya harap nanti panitia JSN ini bisa menyediakan kitab ini sehingga kitab ini bisa dibaca, bisa dibawa pulang karena karomah dan fadilah daripada kitab ini luar biasa. Kalau panjenengan alumni Lerboyo pasti kenal Jausan. Pasti kenal kitab Hirzul Jausan dan kitab Hirzul Jawshan itu membawa saja, membawa saja, Insyaallah akan diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Dan kitab ini juga memiliki kesamaan karomah dan fadilah yang luar biasa. Maka sebelum kita masuk ke inti keistimewaan-keistimewaan Rasul, kita akan membaca penjelasan-penjelasan daripada beliau, al Al-Imam Al-Hafidz Nasiruddin Mughlaqtai tentang keistimewaan kitab khusus isun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon maaf kita kumpul pada malam hari ini ini insyaallah barokahnya banyak. Barokahnya banyak karena kitab yang kita baca bukan kitab yang herehe -he, kata orang Madura itu herehe hera itu bukan kitab sepele Bukan kitab sembarangan Tetapi kitab yang luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Khosoh Isul Mustafa Saya baca seperti layaknya di pesantren Sekaligus biar ada utawi iki-ikunya Biar kita tidak lupa dengan jawanya Wong Jowo ben gak lali karo jawone dan menurut Profesor Dr. Kehaji Said Akil Sirat yang menemukan metode membaca kitab utawi iki iku itu bukan orang Jawa tetapi orang Madura. Beliau adalah Syaikhona Khalil Bangkala. Jadi orang Madura membuat formula kita semuanya supaya faham Emriti, supaya faham Alfiah dengan dijawakan dan itu yang membuat dan menciptakan adalah beliau Syekhona Khalil Bangkalan yang setiap hari takallumnya berkomunikasinya adalah dengan bahasa Madura. Tetapi beliau membuat formula yang formulanya adalah bahasa bahasa Jawa. Jadi ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Khosoisul Mustafa utawi iki iku kitab mertelake pira-pira keistimewaanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang den selir. Taklifu Syekh utawi kitab Khosois iku kitab kang den karang panjenenganipun guru. al imami kang dadi imam al alimi kang alim al alamati kang banget alime al hafizi kang apal satu ewu hadis jadi kalau orang sudah disebut hafil al hafiz seperti maulana al habib uh, umar al hafiz dari yaman itu berarti beliau adalah sosok seorang yang hafal hadis seratus ribu hadis. Maka di, diberi julukan al hafiz Jadi orang kalau sudah hafal seratus ribu hadis, di, diberi julukan al hafiz Maka sebetulnya orang yang hafal hadis itu al hafiz Kalau orang yang hafal Al-Quran itu namanya bukan hafiz tapi hamil. Cuma sudah kadung jadi apa? Wis kadung kadung sumrambah kadung umum bahwa orang yang hafal Quran itu disebut hafil ya ndak apa, -apa ndak dosa orang. Al hafil kang satu 100.000 hadis ini jadi inspirasi kita ini jangan cuma hafal an minal iman. Mana palane an minal iman bahkan an minal iman itu bukan hadis itu hanya sekedar kata-kata mutiara saja seperti hubbul waton minal iman itu hanya sekedar kata mutiara Nasiriddin rupane imam Nasiriddin Mughlatoi At-Turki kang bangsa Turki Turki-Turki asli bukan Turki sini lak turunan kidul Ong bandar bukan ini Turki asli rahimahum mugi-mugi paring rahmat ing Syekh Nasiruddin sinten Allahu Gusti Allah taala wa azalan mugi-mugi mbaleakake sinten Gusti Allah alaina ing kita kito mimbarakatihi saking piro pira, -pira barokah Syekh wa barakati ulumihi lan pira-pira barokah pira-pira ilmuny Syekh amin ya robbal Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu, ketika kita salaman dengan guru mohon maaf. Kalau kita salaman dengan guru, kadang-kadang ada orang yang salamannya itu hanya sekedar apa namanya, hanya sekedar mek-mekan tangan gitu. Hmm. setelah itu sudah orang kalau mencium tangan guru, yang dicium adalah bagian luar. Ini namanya takriman takriman memul kan? Ya, anda Anda cium astonya Maulana Al Habib Lutfi misalkan plek Anda ini takriman namanya tapi ketika sudah dibalik ini tabarruk namanya Maka kalau kita salaman dengan guru-guru kita itu jangan hanya sekedar begini tek takriman tek tabar tabaruk Mungkin orang-orang di luar kita ndak paham. Opoy, oh suntangan barat. kuwi padha di hadapan Gusti Allah sama laki-laki dan perempuan yang membedakan adalah ketakwaannya. Kita, tapi begini kuncinya, kita tahu Nabi Muhammad, kita tahu bagaimana beliau itu dari siapa, dari guru-guru kita. Maka kalau mencium begini ini takriman, kalau begini tabar tabar ruka Makanya kalau kita ketemu dengan guru kita Maulana Al Habib lutfi, Maulana Al Habib Ali, kemudian Maulana Al Habib Husain dan guru-guru kita yang lain yang mengajarkan kita Al-Qur'an mulai dari kecil kita di TPQ itu ketemu Salim, Salimnya jangan begini. Oh, kadang begini Ustaz ada ndak rawuh ndak orang rawuh, hampir semua lo aneh meneh sing iki lak ngelu gitu. tapi kalau kita ngesun tangannya guru itu disun takriman tabar tabar ndak usah ditambah itu mana ra itu apa <laughs> saman pikir es krim untuk es krim, jadi cukup takriman tabarrukan. Nah, ketika kita mencium bagian dalam daripada tangan-tangan beliau yang mulia itu, yang kita harapkan adalah mimbarokati ulumi. Yang kita harapkan adalah transfer ilmunya. Ah, transfer ilmunya. Saya ingat beliau uh, Mbah Kiai Haji Abdul Karim ketika mondok di Pondok Pesantren apa? Pondoknya Mbah Syekhona Khalil Bangkalan beliau itu tidak pernah disuruh ngaji. Mbah Abdul Karim itu tidak pernah disuruh ngaji. Disuruh apa? Ngarit. Ngarit sampai beliau itu ngaritnya dari Madura ke Jember. Cuman bayang ini saya, saya itu tidak nyanda. pulang mboten nyanda saya. Uh, Subhanallah ngarit dari Madura sampai ke Jember itulah luar biasa. Begitu pulang beliau itu ndak disuruh ngaji, ndak disuruh apa? Disuruhnya apa? Nyenggot, nyenggot itu ambil air dari sumur, ngisi sumur, ngisi kolah, dan lain sebagainya. Akhirnya beliau mbah Abdul Karim itu kerentek di dalam hati kapan aku ngaji nih. wong aku mondok ki kepengen ngaji malah dikon luruh, suket dikon ngarit. Wong Khalil Bangkalan orang yang sudah ma'rifatullah maka ketika beliau kerentak seperti itu beliau ke Haji Abdul Karim disuruh pulang sudah Rem Karim mulia ilmumu wis tak ke awakmu kabeh Abdul Karim bingung loh kapan oleh ngaji pulang beliau di tengah jalan bingung omahku adoh, beliau Mbak Abdul Karim kan magelang aslinya akhirnya beliau mondok lagi di pondoknya Mbah Hasim Asyari. Nyampe di pondoknya Mbah Hasim Ash'ari lah kemudian beliau dicarikan istri. Baru kemudian nikah dan kemudian ditempatkan di Lirboyo. Lirboyo itu kan nama desa. Pondok pesantrennya namanya Hidayatul Mubtadiin. Bukan Lirboyo, bukan. Pondok pesantren Lirboyo itu nama desa. Itu seringnya begitu pondok-pondok besar itulah seringnya nama desanya bukan nama pondoknya bukan nama desanya sarang ploso genggong kalau itu pondok-pondok besar begitu jadi tolong diingat kalau kita ketemu dengan guru kita jangan hanya bro jangan, begitu saya pernah ketemu santri itu pak eh oh, <guruh> lu, lucu lu kayak apa ya? ketemu guru ambil tangannya dicium ini namanya apa tadi takriman kalau dibalik namanya tabarrukan dulan eng dalam sa'wese moco bismillah alhamdulillah fahadihi moko utawi ikilah kitab kang hadir iku mukhtasaratun kitab kang ringkes azimatun kang agung kathiratul manafi'i kang akeh piro piro manfaatih wa azimatul barokatilan gede keberkahani wahya utawi kitab iki wahya utawi muhtasoroh iku mimah setengah sangking perkoro juriba kang bolak balik dan bukti ake opomah ternyata kitab ini sudah bolak balik berulang-ulang kali dibuktikan litas hilir rizki krono kanggo gampang ke rezeki makanya saya tadi bilang kalau bisa nanti panitia JSN sedia kitab ini supaya panjenengan yang ikut ngaji ini diberikan kemudahan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala hil kitab begitu dan ini sudah bolak-balik dibuktikan, sudah ditajribat, sudah dibuktikan oleh para ulama. Loh, boleh enggak? Boleh. Kita mengamalkan sesuatu, baik itu di dalam Al-Qur'an atau tidak di dalam Al-Qur'an sekalipun, ketika sudah ditajribat, ketika sudah bolak-balik dibuktikan oleh para ulama akan kebenarannya, boleh itu kita amalkan. Misalkan suratul Waqiah Suratul Waqiah salah satu keistimewaannya adalah kita nanti dimudahkan mendapat apa? rezeki oleh Allah. Dan itu sudah bolak-balik di apa namanya? dibuktikan oleh para ulama. Maka ketika kita percaya bahwa Suratul Waqiah itu bisa mempermudah rezeki, kemudian kita baca yang diharapkan adalah ridho tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Monggo, tidak apa-apa bahkan ketika kita cinta hanya kepada satu surat pun itu tidak masalah makanya orang no itu lah yasin nah, malam jumat yasin Se sedino sehari sampai tujuh hari yasin seratus hari yasin empat puluh hari yasin sahaul yasin mendaksi loro telu yasin bangun nomah yasin bedah omah yasin sombong warang kalir yasin itu ndak apa-apa kan ada sahabat yang diprotes ketika ngimami sholat mesti bacanya adalah kulhu diprotes oleh sahabat yang lain sampai dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akhirnya imam ini diundang dipanggil oleh Rasulullah wahai sahabatku Kenapa engkau bolak-balik membaca kulhu? Ada apa? Maaf ya Rasul, saya itu sudah kadung cinta sama kulhu. Jadi kalau saya tidak baca itu rasanya tidak enak. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Teruskan, maka kulhu akan menjadi penyebab engkau masuk ke surganya Allah. Jadi kalau kita cinta kepada satu ayat saman ulang-ulang saja ndak apa-apa. Misalnya sing pengen ganteng, wajah rapati ong ganteng, baca surat Yusuf. Siapa tahu Anda diberi wajah setengah Nabi Yusuf. itu kan luar biasa. Anda yang belum payu-payu rabi itu bacanya surah Ar-Rahman. Biar apa? Ya, biar orang-orang kalau melihat sampan itu Rahman, melas Melas. Melas. Aduh, melas. Ya wes, ya wes aku tak kawin karo awakmu wajal bil manafi ilan narik piro piro manfaat wadaf ilm madur lan nolak piro piro bahaya maka samen beli nanti kitab khosois jangan ke saya nak sayang jadi sponsor lah samen ngiro wah Bapak Ma'rupi -bapa -bapa ngeluru badi kaya gak gak waman utawi sopone wong iku wakofakan dek sopaman alaiha atas mukhtasoroh yasun becik ngreksa barang siapa yang nanti memiliki kitab ini tolong kata muallifnya tolong dijaga dengan baik seringkali kita itu punya kitab tetapi kitab itu tidak kita hargai contoh kecil lah kitab awamil al-jurjani kitab awamil al-jurjani itu kan pondasi ilmu nah tetapi Kadang-kadang ketika orang itu sudah faham alfiah, dia kadang-kadang meremehkan kitab-kitab yang kecil. Sehingga akhirnya apa ilmunya ndak barokah. Maka kalau sampai ingin ilmunya barokah, kitab yang mulai awal Anda pelajari sampai sekarang itu tolong dijaga baik-baik. Di rumah ditata, dibersihkan, Ketika kita punya perhatian dengan ilmu, maka ilmu itu akan memberikan perhatian kepada kepada kita. Loh, ini betul katanya Imam Syafi'i begitu. Kalau kita mau perhatian sama ilmu, ilmu bilang, "Eh, dunia, tolong sampean karo iki apa sing dijaluk, tolong wehke." Itu orang yang memuliakan il ilmu. Makanya tolong panjenengan-panjenengan yang alumni pesantren, alumni yang alum atau alumni yang tidak alum Kan kadang-kadang ada alumni yang alum. Uh -uh, alumni sing alum itu alumni yang ketika di pondok, wah fatul muin enteng. Al mahalli enteng. Tapi begitu di rumah kitabnya dibalik jadi batik. Nah, itu alum namanya. Salum itu. Kelalen kabeh. Lala. makanya kitab itu dijaga. Kitab itu dijaga. Saya dulu belajar kitab al jurumiyah kepada guru saya, namanya Kiai Abdullah. Itu tahun berapa? Itu kelalen, sudah lama sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih saya jaga, dan kalau saya baca di pondok pesantren Safi Akram itu, saya masih baca kitab itu. Saya tertawa melihat tulisan saya pada masa dulu itu lo kok tulisannya welek gitu koyok wongi ya. <Sanlah> fahiyya moko utawi muhtasoroh iku min akbaril muhimmat setengah sangking luweh gedi gedine kitab kang penting wa a'zomi malan luweh agung agunge perkoro yuta barok kang den alab barokah opo bihamah kitab ini adalah merupakan kitab yang luar biasa ada kitab Mawahibul Laduniyah. itu kan kitab sejarah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari beliau sebelum lahir sampai beliau wafat ditulis semua dengan hadis-hadis yang soheh-soheh semuanya. Cuma kitabnya agak mahal, Mawahibul Laduniyah. Itu mahal. Ya. Nah tetapi kitab ini tidak kalah luar biasanya daripada kitab yang besar itu. Makanya di sini dikatakan min akbaril muhammad wa azzomi yuta fihi. Meskipun kitab ini kecil, tetapi kitab ini memiliki perbandingan yang hampir sama dengan kitab-kitab yang yang besar-besar itu. Li'annaha krona teman sak duhone iku min isin nabi setengah sangking piro-piro keistimewaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa? karena isi daripada kitab ini menjelaskan tentang keistimewaan-keistimewaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kesimpulannya begini setiap ada kitab yang di situ berisi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kitab ini pasti memiliki keistimewaan. Contoh Simtud Dura, contoh Abdiya Ulama, contoh dibak contoh dan lain sebagainya. Kenapa kitab-kitab itu memiliki keistimewaan? Karena yang ditulis di dalam kitab itu adalah tentang keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini loh mas, bapak ibu hadirin begini begini. Kalau kertas saja, ketika ditulis tentang keistimewaan, nabi menjadi ikut istimewa. Apalagi orang, apalagi seperti kita yang di dalamnya ditransfer tentang keistimewaan, keistimewaan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka nanti kita akan ikut menjadi istimewa. Wafihalan ikut tetap eng dalam kitab ikilah kitab muhtasoroh mukjizatuhu utawi piro piro mukjizat kanjeng nabi al bahiro tukang padang al montasiro tukang apa Sumebar yang masyhur di dalam kitab ini nanti kita akan belajar tentang mukjizat mukjizat rasulullah yang sudah masyhur bahkan yang tidak masyhur ditulis di dalam kitab ini keistimewaan rasul Salah satu keistimewaan Rasul tak bocor gitu. Keistimewaan Rasul yang luar biasa adalah beliau itu pernah dua bulan lamanya kompor itu ndak muruk. Kompor ndak ndak muruk. Jadi beliau itu ketika berkunjung ke rumah istri-istri beliau, lalu beliau bertanya di dapur ada apa? Ngapunten ya Rasul di dapur ndak ada apa-apa. Ya wes poso. Bahkan beliau itu seringkali hanya minum dan makan buah kurma. Ini istimewanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pikir yang lebih istimewa itu ya garwo garwa beliau. Kenapa? kompor rongulan ratau murup orang tahu protes ngacak sama dua bojo rongulan kompor orang tahu murup orang ngebul kira-kira protes enggak itu kan luar biasa kompor ratau murup bu nang nopo rano popo mas ya wes poso yuk gundulmu poso rongulan poso terus enggak kuat tapi Rasulullah luar biasa itu nanti akan kita bahas wafihalan iku tetep ing dalem mukhtasarah isyaratun utawi penjelasan ila jami imam maring perkoro perkara buwi bakang den gawe bab lahu krana mertelake ma apa filmu allafat pira-pira kitab kang den karang wa wudi alan den jelasake lahu krana masyarhan haleh rupa syarah apa fil nafat ing dalam piro-piro kitab kang den susun. Bahkan begini, kitab ini meskipun sedikit, meskipun kecil penjelasannya kecil, tetapi dia diambil dari sumber-sumber yang luar biasa. Bahkan bukan hanya bersumber dari buku, tetapi bersumber dari apa namanya? pengalaman eh, Syekh Al-Hafidz Nasiruddin Mughlathai itu sendiri. Maka dari sini kita bisa memahami bagaimana Imam Muna Hujatul Islam eh, Imam Al Ghazali. Imam Al Ghazali itu di dalam kitab nya banyak ulama-ulama ahli hadis yang kemudian agak sedikit kecewa dengan beliau Imam Ghazali. Kenapa? Karena menurut para muhaddis kitab-kitab beliau itu hadis-hadis yang ada di dalam kitab beliau itu do'ef semua ini menurut teori teori ilmu hadis itu hadis yang ada di dalam kitab eh ya, itu rata-rata do'ef menurut te teori tetapi beliau Imam Ghazali sudah tidak pakai teori kenapa? karena apa yang dikatakan yang ditulis oleh siapa tadi Imam Ghazali ini semua adalah merupakan sabda daripada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lo kok bisa kapan ketemunya lo orang kalau sudah mahabbah dengan Rasulullah makrifat dengan Rasulullah itu yakdotan wa manaman bisa ketemu dengan kanjeng kanjeng Nabi bedo karawa edw bedo jauh Makanya saya sampaian ini jangan sok-sokan apa protes. Wah, nang pokok kok belajar kitab Ihya eh rausah wong hadise padha dhaif kabeh. Itu kan tingkatane wong oon itu. Orang yang ndak yang tingkatan hatinya belum nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama banyak yang mengatakan la yasirul aktobu aktoban walal Awliya u awliya illa bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang wali kutub yang diangkat menjadi wali kutub oleh Allah. Bahkan tidak ada seorang wali autat yang dijadikan wali autad oleh Allah. Bahkan tidak ada seorang waliullah yang diangkat menjadi wali oleh Allah kecuali dia makrifat kepada Rasulullah. Makrifat itu di atas mahabbah karena makrifat itu sudah yakdotan Wamanama. Panjenengan masih ingat ketika Harlah Az-Zahir eh, Syekh Suhumi dari eh, mana itu? Libya. Eh bukan bukan, yang satunya itu loh, Syekh siapa itu? Syekh Riyad Bazu dari Lebanon, Lebanon. Beliau mengatakan bahwa ada dulu orang yang haji bareng dengan beliau, ya kan? Masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Ceritanya kan begitu. Ada orang yang haji bareng dengan beliau, kemudian orang itu minta ijazah kepada beliau. Lalu beliau mengatakan baca solawat dari seribu naik menjadi lima ribu, tambahkan lagi menjadi sepuluh ribu. Akhirnya beliau setiap hari bisa yakdotan wa manaman, lek -le ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh kalau sudah lelekan kan berarti sudah komunikasi Ngobrol, ketemu Beripun ya Rasulullah kabaripun Oh saya, saya, saya Loh Imam Ghazali tingkatannya seperti itu Maka ketika kemudian Imam Ghazali membacakan kitab Eh ya di depan beliau kanjeng Nabi Muhammad SAW Rasulullah mengiyakan Maka kemudian ditulis oleh Imam Ghazali Nah ini loh Orang-orang yang hanya sekedar belajar teori hadis tidak nyampe ke tingkatan ini karena dirinya belum makrifat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, uh, itu luar biasa itu. Ya, kalau kita itu kayak eh, masih jauh, jauh, masih jauh. Berapa kali kita baca sholawat setiap hari? Sholawat nariah kalau di dalam kitab Khazinatul Asrar Barang siapa yang membaca Salawat Nariyah 4444 kali Maka tidak ada Apa namanya Tidak ada hajat Kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kata Mbah Arwani kalau 4444 kali kan kaboten, gih. ya dengan sanggup nopo buta. Kalau baca sholawat nariyah sekali duduk atau sehari lah 4444 kali Sido raiso nabuh terbang <laughs> Sido raiso nabuh terbang Sven. Kita pakai metodenya Mbah Harwani saja Beliau pernah dahwah Kalau ada orang yang mau baca sholawat nariyah 11 kali setiap selesai sholat Ini kan agak enteng 11 kali setiap selesai sholat maka rizkinya tidak akan pernah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi itu kadang-kadang masih repot karena setiap selesai sholat para sholat semula setiap selesai duhur 11 nanti selesai asar 11 badal maghrib 11 badal isya 11 badal subuh 11 kadang-kadang ngawak -kadang, Dewi abot karipen ngantuk dan lain sebagainya maka kalau meniru Mbak Arwani masih repot pakai teorinya saya saja paling ndak kita sehari semalam ini baca sholawat nariah ping lah paling ndak paling ndak sak repot-repotnya e sampean, sak sibuk-sibuknya e sampean, berilah waktu untuk kita baca sholawat meskipun hanya 11 kali sholawat apa? nariah Jangan dipahami lah terlek lo ya. Solawat nariah, Solawat kang bongso geni, Engko lah maca solawat kepanasan, ini lak Ya setane say sampean, Saya kepanasan, Bukan kok terus setelah baca solawat nariah kepanasan, Ndak. Kadang-kadang ada orang yang memahami solawat nariah itu keliru. Solawat nariah adalah, Solawat yang kalau dibaca, Maka dosa-dosa kita akan terbakar, Seperti terbakarnya, Apa namanya, godong-godong yang kering gitu. itu istimewanya sholawat naria ikhtisoron kelawan ngeringkes litas hili kronong gampang ake alal kori ingatase kang moco wa alal mutabarik lan wong kang ngalap barokah biha kelawan muhtasoroh kitab ini kecil kenapa? karena supaya kita bisa bacanya gampang membacanya gampang membacanya, gampang membawanya. Wong tas segini saja enak kok dilebok Masuk, ikut ngaji, masuk, pleng masuk. Nang dile ngaji mah. Gowok kitab, gowok. Apa arane? isun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat berangkat aman, pulang aman. Rezekinya juga lancar. Itu istimewa. Kola dawuh sopo Mbak dusyuh sebagian piro piro wong alim innaman teman sak tuhune wong kanat kang ono sopo wong kanat kang ono opo muhtasoroh iku ma'ahu serta neman wahala falan sumpah sopo man billahi demi Allah inna ma'ahu ing teman sak tuhune iku serta neman an nabiya ono kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahnat moko ora nerjang sumpah sopoman via minihi eng dalam sumpah iman ini yang luar biasa uh, al imam al hafidh nasruddin mughlaqoi mengatakan bahwa barang siapa yang bersumpah ketika membawa kitab ini nalikon jenengan tasim beto kitab nikila lajeng jenengan sumpah demi Allah saya sedang bersama Rasulullah SAW maka apa kata para masyayikh apa kata para guru Panjenengan yang bersumpah itu Dianggap tidak menerjang sumpah Maka fa insya Allah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hadir di tengah-tengah kita Karena Fadilah dan barokah daripada kitab Fasa isun Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Uh luar biasa kitab ini saya baca kitab ini, Masya Allah. Orang yang bersumpah ketika pegang kitab ini, ketika dengan kitab ini bersumpah, demi Allah, saya bersama Nabi Muhammad, itu dianggap tidak nerjang sumpah. Berarti lah karo betul memang Rasulullah hadir. gitu. Dan ini disaksikan oleh Ba'dul Masyayikh, oleh ulama-ulama yang luar biasa. Makanya semoga saja betul apa yang dikatakan oleh para masyayikh ini kalau memang betul dan kita hadir tadi majelis maulid ini subhanallah betul-betul Rasulullah hadir di tengah-tengah kita ini kan luar biasa. gih napa mboten? Mulih Lu, ini gi, luar biasa. Mula sak mangke mugi-mugi mawon kula panjenengan saged istiqomah. Wafawa iduha utawi piro piro faedah kitab khosois iku kathirotun akeh Banyak fadilah-fadilah keistimewaannya banyak Keistimewaan kitab ini loh Bukan keistimewaan nabi Kalau keistimewaan nabi sudah tidak usah diomong ke. Tapi keistimewaan kitab ini luar biasa Laya syukku orang mamang Fiha eng dalam fawaid sopo illa munafikun angin wong munafik anda jangan pernah ragu pada satu kitab yang di situ disebut Rasulullah, disebut kisah-kisah Rasulullah, bahwa kitab itu pasti barokahnya banyak. Kalau ragu berarti di dalam hati sampean ada sifat munafik. Maka kalau ada orang yang tidak senang dengan kitab maulid, itu saya khawatir di dalam hatinya ada sifat-sifat apa munafik kalau ndak setuju ndak setuju gitu aja mojo sampai ada ketidaksenangan malah kalau kitab ini lebih serem lagi laya syukku tidak mamang ragu-ragu jangan ojo ragu-ragu karena kalau ragu-ragu berarti ada sifat munafik Auman utawa wong romahu kang balang ing man Allah Gusti Allah bil khidlan kelawan sifat asor. Barang siapa yang ragu kepada kitab-kitab yang disebutkan sejarah dan kehidupan Rasulullah, maka orang-orang itu siap-siap akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora bakal bejo uripe. Ora bakal untung uripe kalau orang-orang itu tidak suka kepada kitab-kitab atau buku-buku yang di situ disebutkan tentang sejarah kesaksian hidup beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau panjenengan hadir di majelis-majelis Maulid bawa maj apa kitab Maulid sintut Duror bawa kitab maulid tiba kalau majelisnya tibaan di kampung-kampung tibaan jenengan betul kitab tiba wong majelisnya tibaan zaman betul sim tut duror gini gula miak cok maten boten boten cocok kecuali kalau majelisnya sim tut duror jenengan bawa sim tut kalau majelisnya dia ulame ul bawa dia ul lame jadi cocok nanti jangan ada keraguan raguan hati-hati kalau sama oh yo kitab ini penting yo sim duror jangan itu berarti menunjukkan zaman masih munafiki kegeden meskipun kita ini tidak bisa lepas dari munafik tapi kalau sampai membenci kepada kitab-kitab yang di situ ditulis sejarah Rasul ditulis ke istimewaan Rasul itu munafiknya kebesaran 100% itu. Ya meskipun kita ini masih ada munafiknya Lho kok gitu Pak Ustadz? Oh iya. Sampean ngapunten. Engkang bapak-bapak yang sudah punya istri. Jenengan ketika jalan-jalan sama istrinya, bahkan istrinya sudah cantik. Kalau ada perempuan lain yang lebih cantik daripada istrinya, kira-kira meripate anteng napa mboten anteng. Halo-halo. Kalau tak rodok ngeten mawon. <gulungan> Angel para bapak. Oh, di situ atine awa edw tasih main-main tapi enggak memang ngoten mula Al-Quran mengatakan fangkihu mato balakum minan nisai masna wasulasa waruba karena secara psikologis kejiwaan ilmu psikolog laki-laki itu ndak bisa anteng hanya dengan satu orang iya tambah dua orang itu anteng mana telu aduh ini dan itu jadi lucu-lucuan ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat ya Rasul kata engkau itu kalau menikah itu rezekinya dibuka lo saya sudah nikah kok durung sugih sugih kawin no pun kawin akhirnya istrinya berapa dua dua ini sudah ngeden gitu itu belum sugih sugih hanya soan lagi kepada Rasulullah. Rasul, lo kok dereng sugeh-sugeh? kawin Akhirnya kawin lagi yang ketiga, dereng Sugih malek, balik malek soan kanjeng Nabi, kawin Akhirnya dari istri yang keempat, Wow, oh, kok luar biasa. Tapi sama nampun nusah niru niru ber, <laughs> bahaya nih. <laughs> Wamin halan ikuniki niki sampai jam pinter. Wa min halan iku setengah saking mukhtasharah man utawi sapa wonge iku qira'ah la no mun maca sapa man ing mukhtasharah au hamalah utawa nggawa man ing mukhtasharah asmahu mangka ngrekso ing man sapa Allah Gusti Allah min syarri syaithan saking alane setan barang yang membaca, membaca kitab mukhtasharah atau membawa kitab muhtasoroh ini, kitab khasais ini maka akan dijaga oleh Allah min syarris syaitan, dari kejelekan-kejelekan yang di apa hembuskan oleh oleh setan. Jadi kalau kita ingin terhindar dari setan maka bawa kitab ini. Bawa kitab khosoh khosoh Insyaallah, syaitan Insya Allah setan tidak berani nyedak gitu. Insya Allah insyaallah Allah. Wahabahulan engman sopo jami all insan sekabehane menungsoh Anda kalau membawa kitab ini akan dihargai oleh orang lain. Jadi punya wibawa, bukan wibawa model orang sekarang ndak. Kalau orang sekarang wibawa bawa motor gitu, wi bawa mobil itu ndak. Kalau ini ndak, ini wibawa betul. Kenapa? Karena karomah dari kitab Muhtasor ini. Wa khatamalan mungkasi sapa Allah Gusti Allah lahu ing bi sa'adah kelawan pungkasan sejo. Barang siapa yang mau membaca kitab ini dan mau membawa kitab ini, insya Allah oleh Allah Taala akan dijadikan orang yang husnul khotimah. Jadi kitab ini ini luar biasa. Wa min halan iku setengah saking keistimewaane kitab ini man utawi sapa wong iku qoroa ha maca sapa man ing kitab ini wa saalalan nyuwun sapa man ing Gusti Allah hajatahu ing sedaya hajate sedaya pun lam yarudduhu moko ora mbaleake ing man sapa Allah Gusti Allah illa biha aning kelawan hasil hajat kalau anda mau menikah biar pernikahannya dilancarkan oleh Allah baca kitab khosois kalau anda mau lamaran supaya tidak dirampas oleh orang lain baca kitab khosois jadi ini kitab luar biasa kalau anda mau usaha baca kitab khosois jadi kita ini kan punya punya ke, ke apa namanya kebiasaan kalau mau buka toko baca apa namanya mana kibus Syekh Abdul Qadir Al Jilani ditambah lagi kitab khusus Insya Allah dagangannya lewaris bukan cuma laris tapi lewaris asalnya jimatnya dua jimatnya luruh jimatnya dua mana kibus Syekh Abdul Qadir dan ditambah dengan khusus Nabi wa man utawi sapa nek wong iku qoro aha maca sapa man ing kitab ini inda khurujihi nalika arep metu ne man min manzilihi sanging omae man lam taqif moko ora kandhek lahu manfaat kadhuene man apa hajatun hajat fi zalikal yaum mengkono-mengkono dina wajur ribalan bolak balik dan ake, mengkono mengkono aha, bener apa barang siapa yang mau keluar misalkan keluar untuk bisnis mau ke Jakarta duduk dulu baca kitab khosais baru kemudian berangkat ke Jakarta untuk bisnis dan lain sebagainya insyaallah hajatnya tidak akan tidak pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barokah daripada kitab khasa isun Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam waman utawi sopone wong iku koro ahamo cosopoman ing kitab khasa is indarok si ono sandinge sirai wong kang loroh syafahu moko bakal paring sehat ing wong Ing wong sing lara sinten Allahu Gusti Allah. Kalau ada orang yang sakit, kalau ada orang yang sakit ya di samping pergi ke dokter ya dibacakan ini. Jangan kemudian wis lara megap-megap sampean wacake iki, ya tenanan inna lillah. Allah husnul khotimah. Jadi kitab ini luar biasa. Kalau kita baca di dekat orang yang sakit Insya Allah akan sembuh penyakitnya Entah itu penyakit dohir ataupun penyakit Penyakit batin Asalkan mantep loh, mantep Ojo oh jangan kemudian opoyo, oh anak ah, kalau sudah opoyo oh tidak ndak bisa Orang itu kalau ragu sejak awal ndak bisa Karena kuncinya adalah yakin Kuncinya adalah yakin Kalau ragu ndak bisa Makanya Allah mengatakan di dalam hadis kutsinya Ana inda abdi Saya itu tergantung sampean Sampean nak ragu aku ya melu ragu Kalau yakin insya Allah yakin jadi Maka sampean kalau wiridan, dikiran, dungo Itu harus yakin Yakin jadi insya Allah jadi Tapi kalau masih ada keraguan ndak bisa Waman utawi utawi wong iku qara ahalamu Sopo man ing kitab indaman ono sandingi wong eh tadoro kang arep tumeko Opo aja sedone man khafafa maka ngenteng ake Allah Alaihi ing atase man eh tadoro sakarotil maut ing nopo arane Ing sakarotul maut Kalau ada orang yang sudah megap-megap sudah sakarotul maut tidak diharapkan lagi kehidupannya maka bacalah kitab ini, insyaallah orang itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam proses sakaratul maut dan insyaallah husnul khotimah. Jadi, masya Allah, apa namanya keistimewaan kitab khusus ini. Sebagai pembuka saja masih banyak, insyaallah kita sambung lagi, Habib. Insya Allah, semoga semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala diberikan kesehatan keberkahan kita bersama-sama ngaji kitab Qasooris semoga semoga apa yang dicita-citakan dijadikan hasil oleh Allah Taala dijadikan kebaikan oleh Allah Taala sehingga semakin bertambahnya umur semakin dekat kita kepada Allah Taala demikian yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته